Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semuanya. Jadi, sebentar lagi kan mau lebaran nih. Pastinya kita mau bikin dekorasi rumah kan. Nah, di rumah pasti ada itu namanya botol sirup bekas seperti ini. Jadi ini kita manfaatkan buat vas bunga ya. Bagaimana caranya dan apa saja bahan-bahannya? Ini saya memiliki botol bekas, ada tali rami seperti ini. Ini tuh bisa dibeli di toko jahit atau bisa juga dibeli di toko kayak kerajinan craft gitu ya. Terus ini ada mutiara. Terus saya kebetulan ada renda seperti ini. Nah, seperti ini rendanya seperti ini ya. Dan saya memiliki mutiara. Tentu saja ya, kita ada lem tembak buat ngerekatin tali raminya. Pertama-tama caranya adalah yang pertama kita kasih lem ya di sini sedikit saja. Kita kasih lem. Terus kita rekatkan tali raminya. Kita lilit-lilitkan seperti ini. Sambil ditata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kiranya segini cukup. Kita potong. Habis itu ini kita lem pakai lem tembak lagi. Nah, seperti ini. Habis itu kita lakukan sama tapi yang di bawah ya. Nah, kita lem yang sini. Kita rekatkan sama seperti tadi. Seperti ini. Jadi ini itu sesuai selera ya. Maksudnya mau di sini terus sininya polos. Terus dikasih lagi sini juga boleh. Terus atau ininya cuma setengah aja juga boleh, bebas. Sekrea
kasih teman-teman semuanya aja. Saya mau segini saja. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi saya potong. Nah, kita rekatkan dengan lem tembak lagi. Nah, seperti ini jadinya. Ini mutiara yang kecil-kecil ya, mau saya pasang di sini. Kita rekatkan sampai muter ya. Lalu kita potong, kita kira-kira, kita rapikan ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lakukan di yang bawah sini. Kita potong lagi. Nah, seperti ini. Ini yang atas ini dikasih juga boleh. Sama yang atas saya juga mau kasih. Jadi seperti ini ya. Seperti ini potongnya. Dan ini saya potong rindanya. Saya ambil satu seperti ini. Lalu saya mau tempelkan di sini ya. Di tengah-tengah. Kita tempel. Seperti ini. Ini ada satu mutiara ya. Lalu saya taruh di tengahnya sini.
bikin tali pita seperti ini dari tali raminya tadi ya. Mau saya tempel di sini. Nah, seperti ini. Sudah jadi teman-teman botol bekas sirupnya. Ini itu bisa kalian buat vas bunga, maksudnya bunganya bunga yang hidup maupun bunga plastik ya. Jadi kalau misal bunga hidup, ini tinggal kita kasih air, terus bunganya kita tata seperti itu, pasti cantik. Nah, ini botolnya. Kalau teman-teman misal punya bunga plastik seperti ini, bisa nih langsung dimasukkan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak ngebuang botol bekas sia-sia, masih kita bisa manfaatkan. Mungkin lebih berguna ya buat dekorasi, mempercantik rumah teman-teman semuanya. Dan cukup sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.